akhirnya terupload. I'm super happy. Semua tim aku happy banget. Oh my god, I'm so happy. My god. Aku Asila Maisa and I'm back for you all, my sayang. Apa kabar, my sayang semua? Aku sekarang lagi excited banget karena mau sharing pengalaman waktu aku launching episode perdana di YouTube channel aku ini. Rasanya sedeg-degan itu, oh my god. Jadi rasanya aku deg-degan and I'm also bingung banget. Jadi aku pengen banget tidur. Terus pas bangun, oh my god, udah ke-launching. Abis itu aku udah happy, jadi aku udah gak merasakan kebingungan, kedek-dekan, dan kepanikan, dan ketakutan itu. Harusnya launching jam 3, jadi jam 7 itu karena ada masalah teknis. 4 jam ketunda, padahal aku udah naikin promo. Bayangin, gemes banget gak tuh? Dan akhirnya oh my god, I'm super happy. Semua tim aku happy banget. Oh my god, I'm so happy. My god. Walaupun telat 4 jam, tapi kata tim aku, gak apa-apa, ini berarti takdirnya emang harus terupload jam 7. Jadi, okay. Dan aku makin seneng karena aku dapat support dari Maisa yang semua. I love you guys. Dan jadi keluarga aku, thank you banget. I love you guys too. Dan sama temen-temennya Momi and Abi, thank you buat video dukungannya. Love you. Jadi pas videonya udah launching, ternyata respon dari kalian super duper positif. Deg-degan aku, panik aku, tegangnya aku, bingungnya aku, semua hilang. Kalau ada dari kalian yang mau bikin YouTube channel, kurang lebih gimana perasaan? Deg-degan, gemes, terus tegang-tegang gitu. Tapi kalau nanti responnya baik, pasti kalian happy. Jadi semangat buat kalian yang mau bikin YouTube channel. Oke? Okay? 3 hari setelah YouTube channel videonya launching, itu ada kejadian. Aku terkilir di tangga, jadi pergelangan kaki aku terkilir dan jadi bengkak banget. Langsung detik itu langsung bengkak. Itu sakit banget. Besoknya aku langsung ke dokter dan aku ronsen, ternyata aku kakinya patah ringan. Itu aku kaget banget sih, jujur nggak pernah nyangka bakal kaki aku bakal patah ringan gitu. Udah jadi langsung di gips yang warna putih gitu, itu keras banget. Itu kata dokternya itu sebenarnya 4-6 mingguan di gips, tapi gara-gara ringan patahnya jadi 1 minggu itu aku udah bisa langsung copot gipsnya. Setelah 1 minggu itu aku balik lagi ke dokter dan tetap di gips, balik ke dokter dan di ronsen dulu sih. Dan ternyata hasil ronsennya itu membaik. Patah ringannya itu udah nggak ada. Karena emang ringan banget, jadi hilangnya tuh seminggu langsung hilang setelah di gips. Kan hasil tulangnya membaik, tapi aku ngerasa masih ngilu gitu. Posisi yang bengkaknya itu masih ngilu. Akhirnya dibuka dulu gipsnya. Dan ternyata masih bengkak.
dan iya masih ngilu, masih kayak nyut-nyutan gitu posisi yang bengkaknya. Tunggu. Jadi aku ganti gips yang lebih, gipsnya lebih ringan gitu, nggak seberat yang putih keras itu. Sebenarnya gipsnya bisa dicopot, maksudnya bukan gipsnya dicopot, ada lilitannya gitu bisa dicopot kalau misalkan mau mandi atau kalau atau kepanasan gatel gitu itu bisa dicopot. Tapi aku nggak copot juga nggak apa-apa. Jadi aku pilih nggak copot karena aku juga nggak gatel nggak apa sih. Terus gips itu tuh. Aku ganti gips bukan buat ngebalikin tulang yang retaknya, apa tulang yang patahnya lagi, tapi buat ngebantuin aku biar nggak ngilu lagi si bengkaknya. Jadi di gips dan biar kalau aku jalan kan masih bengkak kan, dan masih biru hijau gitu, warnanya biru hijau kuning gitu, biar nggak jadi makin parah dan nggak jadi takutnya jadi patah ringan lagi. Jadi di gips tapi yang lebih ringan, itu alasannya di gips lagi. Dan setelah seminggu aku balik lagi, ternyata pas gipsnya dicopot itu bengkaknya sudah mengecil, tapi masih bengkaknya sekarang juga masih bengkak, tapi warna biru kuning hijaunya itu udah wow, udah berkurang banget. Masih ada biru sedikit banget di bawahnya, tinggal di sini-sini doang, dikit tuang. Dan aku udah bisa jalan, tapi karena udah dua minggu aku gak napak, kaki yang sebelah kanan gak aku bawa jalan, gak napak. Jadi jalannya itu aneh. Aku udah gak bisa jinjit, abis itu kalau mau jalan tuh susah ngangkat kakinya. Karena udah lama gak napak kan, karena selama pakai gips aku pakai tongkat. Nah setelah yang dicopot itu kan aku udah gak pakai gips lagi. Kan aku punya tongkat kan dua, kata dokternya suruh pakai satu aja buat ngebantu jalan di bagian yang kaki sehat di sini sebelah kiri. Pakai buat ngebantu jalannya. Aku belum bisa jalan secara benar sih sekarang jujur, tapi udah bisa membaik, udah bener-bener jauh banget sama pertama kali waktu aku jalan. Tinggal dikit lagi, tinggal harus, karena kalau misalnya jalan masih agak keangkat gitu badannya dikit, tinggal benerin dia doang, lalu I'm back to normal. Jadi, my sayang semua, kalian harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar careful, terutama di tangga, karena ini kan aku terkilirnya di tangga. Jujur, pakai gips itu emang tidak bisa membuat kita aktif, beraktivitas secara normal sih, karena ribet gitu. Tapi aku seminggu aja langsung tulang aku back to normal, jadi aku in love with gips. Tapi nggak mau di gips lagi sih, dan kalian jangan sampai di gips. Okay, karena aku sekarang harus pergi. Udah harus pergi, aku mau temenin Abi ketemu sama temennya. Dan aku mau pilih baju. Aku kalau pilih baju emang kayak gini nih. Apa yang aku mau pakai, apa yang kayak cocok gitu buat dipakai, aku taruh dulu. Nanti baru aku pilih lagi yang bener-bener mau dipakai. Yang mana? Kayaknya aku bakal pakai yang ini aja nih, karena ini sweater ter-cute. Tuh. Hah. So cute, right? Kayaknya aku pakai ini, tapi ya itu juga cute banget. Gimana dong? Ini super cute juga. Yeah. Mickey Mouse Clubhouse, come inside. Banget paus gini. Lucu banget. Abis itu ini yang lucu-lucu banget lagi. Super cute. Tapi aku pakai aja. Udah mau pakai ini aja. For sure, this one. Peanut. Cute, jadi ada hoodie-nya. Ayo makin aja. Ya ini. Kalian gini juga gak sih kalau pilih baju, dipilih-pilih dulu yang kalian mau pakai, nanti kalian pilih lagi, tapi kalian bingung, habis nanti kalian kayak, ini aja deh, tapi kayak gak jadi, terus kayak ini, terus gitu. That's me. Okay, tasnya aku mau pakai yang ini aja kayaknya. Ini tuh agak kan, iya kayak ini. Tas yang ini, caranya yang gitu, itu ini. How cute, kan? Caranya kayak, cari gini. Oke, ini lucu. Dan sepatunya yang gitu. Ini, satu ini, hitam. This one. Itu kurang cocok.
Gak matching. Udah ini aja sama itu. Udah, oke. Okay, fix this one. Yang lain agak kurang suitable for today. Jadi udah ini. Dah, this one. Aku udah siap, udah pakai baju, rambut, makeup, and everything. Sekarang warna pintas aku pakai parfum dulu, super important. And parfum yang ini ke bawah, masker paling penting ya. Okay, sila cepat, jangan lempar, lambat, you're in a hurry. Ini aja, okay, cepat. Masker cepat. Aku udah buru-buru banget, karena aku udah telat banget. Dan aku akhirnya pilih baju yang ini, yang biru ini. Gak jadi yang putih, soalnya putih tadi. Ini lebih keren. Makasih ya teman-teman, bye. Oopsie. Lupa, Maya sayang, subscribe, like, comment, dan share. Halo Maisa, sayang Maisa ya. Maisa sayang, saya Asya Maisa. Dah. Maisa yang glasses. Aduh, apaan nih? Sorry. Maisa, lens apaan sih, mah? Kacamata apaan sih, mah? Hilang! Jadi, kurang lebih gitu dah. Kalau misalkan kalian mau punya... Kenapa sih? Iya. Dari tadi. Kenapa dia tahu? Kaget, benernya.